Oke Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya ya Lur, Tion MK. Untuk kesempatan video kali ini spesial, saya akan share dan review batu biru ube yang dimensinya jumbo, kualitasnya ajib dan juga mantap jiwa ya Lur. Untuk batu ube, biru ube kali ini dimensinya jumbo ya. Ini kurang lebih panjangnya di kisaran 30 mm, untuk lebarnya ini kurang lebih di kisaran 20 mili, kemudian untuk tebal atau tingginya ini kurang lebih di kisaran 10 mili ya Lur, lumayan tebal batunya dan juga cenong ya. Kemudian untuk kategori warnanya ajib ini Lur, ini warnanya masuk ke hijau ya, ini hijaunya hijau pupus gradasi ya Lur, sangat ajib sekali. Untuk uratnya juga istimewa nih Lur, ini ceplok kuro ya, metrik, warnanya hitam ya, jadi ini karakternya sangat tegas sekali ya, sangat kontras perbedaan antara warna dan uratnya. Untuk materialnya juga oke ya, ini materialnya mulus, licin dan juga super kinclong ya Lur. Silakan ya, bisa diamat sendiri, sangat licin sekali. Oke, kemudian untuk ringnya ini menggunakan ring berhandmade ya Lur, menggunakan ring berhandmade, ini super mewah dan juga tebal ya. Untuk berat beraknya ini kurang lebih di kisaran 23 graman lebih ya, jadi tebal, berat dan juga berbobot ya. Silakan diamat sendiri, untuk detail ring berhandmade nya kurang lebih seperti itu ya Lur, sangat ajib sekali. Oke, kemudian untuk penampakan belakangnya kurang lebih seperti itu ya, full daging atas bawah ya Lur, full ngurat, sangat ajib dan juga super mantap jiwa nih Lur, ini saya jamin barang bagus ya. Oke, kemudian untuk penampakan di jarinya kurang lebih seperti itu ya Lur, karena ini dimensinya jumbo jadi kurang lebih seperti itu ya, tidak terlalu besar ya, sangat pas di jari, tidak terlalu yang besar-besar banget ya, tidak yang sampai jumbo, yang sampai tidak bisa dipakai, ini masih tetap bisa dipakai ya. Ini kalau menurut saya dimensi seperti ini proporsional ini Lur, pas ya. Ini di sekitaran 29 sampai 30 mili ya timnya. Silakan diamati sendiri, sangat mantap sekali ya Lur. Warnanya hijau pupus, uratnya ceplok kuro, warnanya hitam, ini karakternya ini metrik ya, sangat kontras sekali. Oke, kemudian untuk harganya yang ini saya buka harga di 4.500 ya Lur. Harganya di 4.500, silakan bila nantinya Anda berminat ya, bisa langsung saja untuk di nego-nego santai menghubungi saya melalui WA ya Lur. Harganya yang ini saya buka harga di 4.500, wajib dinego, negonya santai saja Lur. Untuk kategori batu biru ube yang dimensinya ini lumayan jumbo ya, ini kurang lebih panjangnya di kisaran 29 sampai 30 mili, lebarnya ini kurang lebih 20 mili, kemudian untuk tebal atau tingginya ini kurang lebih di kisaran 10 milian ya Lur, jadi lumayan tebal dan juga lumayan cenong ya. Kategori warnanya ini masuk ke hijau, ini hijaunya hijau pupus ya Lur, hijau pupus gradasi, sangat ajib sekali. Kemudian yang istimewa ini untuk karakter uratnya nih Lur, ini uratnya ini ceplok kuro, warnanya hitam, jadi sangat kontras sekali ya dengan warna dan juga uratnya ya, perbedaan warna dan uratnya ini sangat kontras sekali. Ini ceploknya juga ajib ya, ini karakternya metrik ya Lur. Silakan ya, bisa diamati sendiri, ringnya menggunakan ring berhandmade. Untuk harganya sendiri yang ini saya buka harga di 4.500, wajib dinego, negonya santai saja Lur. Silakan ya Lur, bila nantinya Anda berminat bisa langsung saja menghubungi saya melalui WA ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya Lur, untuk spesial review batu biru ube ceplok kuro yang kualitasnya ajib dan juga super mantap jiwa kali ini. Jangan lupa di like ya, di like, di subscribe dan juga di komen, dan tentunya jangan lupa untuk di share, barangkali
teman sekitar Anda, tayang Marmina Jalur dengan Batu Biru Subah yang ajib kali ini. Oke, kurang lebih seperti itu ya, Lur. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.